Halo, kali ini saya akan membahas paket dari operator 3, paket internet dari operator 3, yaitu paket internet 5GB dengan harga Rp5.000, masa aktifnya 1 hari. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara daftarnya sekaligus cara berhenti berlangganan atau unreg. Kenapa paket ini harus di-unreg? Karena paket ini akan otomatis diperpanjang setiap hari, sehingga selama kita punya pulsa lebih dari 5.000, pulsa akan terpotong untuk membeli paket ini secara otomatis. Nah, bagaimana caranya? Ini dia. Oke, langsung saja di sini saya akan contohkan untuk bagaimana cara membeli paket tersebut. Ya, paket 5GB, Rp5.000 dengan masa aktif 1 hari. Nah, di sini kita lakukan dialing ke bintang 123 pagar. Kemudian di sini ada ya, langsung ini di bagian atas 5GB 1 hari 5.000. Kemudian pilih satu. Kemudian pilih satu lagi untuk beli. Ketik angka 1. Kemudian kirim. Nah, di sini di bawahnya sudah ada permintaan sedang diproses ya. Jika paket sudah berhasil diaktivasi, di sini ada SMS, nantinya akan ada SMS masuk seperti ini kurang lebih. Nah, untuk berhenti berlangganan agar paket tidak diperpanjang secara otomatis setiap harinya, sebenarnya tadi di SMS tadi sudah ada cara untuk berhenti berlangganannya. Nah, kita tinggal lihat saja SMS yang tadi. Nah, ini dia SMS-nya dari 234, nomornya 234. Di sini juga sudah dijelaskan sebenarnya untuk berhenti berlangganan, kita tinggal ketik stop 5GB1DAR. Tinggal tulis saja seperti ini, kemudian kirim ke 234 atau bisa balas SMS yang tadi masuk. Dan lihat di sini ada balasan lagi, pemberitahuan bahwa paket sudah diberhentikan. Jadi paket sekarang sudah diberhentikan. Dan itu saja untuk video kali ini tentang bagaimana cara mengaktifkan paket 5GB 5.000 1 hari dari 3, karena ini banyak banget yang nanya ini di blog. Oke, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa subscribe. Saya undur diri. Ciao.